warga Jalan Talang Karet, Kelurahan Paju, Kecamatan Paju Darat, Palembang, menemukan sesosok jenazah pria yang mengapung di genangan air banjir. Menurut warga, jenazah dikenali bernama M. Daud, 67 tahun. Korban ditemukan seorang warga saat akan memancing. Tim Inafis Polrestabes Palembang setelah mendapat laporan mendatangi lokasi dan mengevakuasi jenazah. Korban meninggal dunia diduga akibat terpleset dan jatuh saat melintas di lokasi kejadian. Ini kemarin pagi, tangannya itu pergi. Nah, pasal kan biasa jalan. Tidak ngapa-ngapa, biasanya. Nah, sampai saya kemarin kami cari, sampai dahulu, sampai pagi, ini sembuh. Nah, ya pas pagi tadi kami cari lagi, sampai siang. Untuk memastikan kematian korban, jenazah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk pemeriksaan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.